Halo, assalamualaikum guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku lagi jalan-jalan sore plus makan mie ayam favorit aku. Kalau kalian penasaran, jangan lupa like, comment, and subscribe. Okay guys, kali ini aku berada di samping rumah ya. Nah, ini sore, tepatnya jam 3 sore. Nah, seperti ini suasananya, enak banget kalau buat jalan-jalan. Oh ya, ini ada tanaman belimbing ulu ya teman-teman, yang pada nggak tahu ini tanaman belimbing ulu. Ini enak banget buat manisan ataupun dibuat sayur asem. Nah, seperti ini pohonnya ya. Suasananya enak banget kalau sore hari. Nah, ini aku lagi main di rumahnya Lekmar. Lekmar lucu banget ya. Nah, ini sambil lihat tanamannya Lekmar. Suasana kalau di samping rumah ini suasananya asri banget ya teman-teman. Nah, di rumahnya Lekmar juga ini ada tanaman pohon jeruk bali. Nah, suasana kalau sore hari ini enak banget ya teman-teman. Nah, ini rumahnya Lekmar dan ini aku jalan-jalannya sama adik Alma. Lucu banget ya, adik Alma ini belum mandi, habis ini mau mandi. Nah, terus teman-teman, ini juga ada tanaman kelengkeng juga di rumahnya Lekmar. Wah, enak aja ngelasar-ngelasar kan Iwan? Ipan. Kayak belum nih sing iko Iwan. Kayak ngunu peok kabeh. Iku aku kata sih sampean. Intek kabeh. Ndak aja nek mau korong. Ya penak. Oh, wah, kae Himar. Iki ne. Lah iya Pak mulai tak kon iki kelengkeng iku sing piye? Di karung kurang tahu. Kurang tahu wong. Wong cangkokan. Rasa lu cawi li Iman. Tak kon cawi li. Dan lanjut sore harinya, ini ayahnya Alma mau ngajak makan-makan kulineran mie ayam kesukaan aku yang berada di daerah Budo Jombang. Ini sangat rekomen banget. Ini mie ayamnya enak, beda dari yang lain. Nah, harganya juga cukup terjangkau. Kalau kalian penasaran, coba kesini ya teman-teman, nyobain. Kalau mau ke Kediri ataupun ke arah Nganjuk bisa mampir ke sini. Nah, ini mie ayamnya juga enak banget dan es telernya itu mantap banget teman-teman, cobain deh. Tara, ini mie ayam yang spesial itu teman-teman. Ini ada telurnya, ada cekernya juga, ada pentolnya atau pentol bakso, dan ada keripik pangsitnya. Nah, ini satu porsinya biasanya 5.000 kalau yang biasa. Kalau yang spesial seperti ini harganya cuma 8.500 teman-teman. Cukup terjangkau di kantong dan rasanya mantul. Nah, ini aku mau makan dulu ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap teman-teman. Aku mau lanjutin makan dulu. Nah, ini pentol baksonya teman-teman. Mantul. Won't stop till the end, no.
Dan di sini itu cukup ramai banget ya, teman-teman. To lean physically, study them religiously, so I don't repeat history. And people won't admit to me they don't want a victory bad enough to get a C. They'd rather just go leave it be. And oh, this journey I've been on since 13, working hard and learning, never stopping searching. Yeah, it's burning. All this passion hurts me. I took action working, writing down these words. No, I'm not okay. I just wanna be something. I don't wanna be nothing, living all alone. No, I'm not alright. I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got nothing. Nah, ini aku mau nikmatin es telernya, teman-teman, yang enak itu. Nah, itu tadi teman-teman jalan-jalan sore aku. Terima kasih sudah menonton video aku sampai habis. Dan nantikan video aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next my video.